Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi darin amin. Walhasilu dan kesimpulannya, annal massa yufarikul lamsa, bahwasanya mas itu berbeda kepada lams fi samani suwari, pada 8 surah. Jadi kita masih membahas tentang al-masu dengan al-lamsu. Ya, jadi kalau al-masu yaitu tentang menyentuh kemaluan. Jadi menyentuh kemaluan ini bisa membatalkan sholat. Dalam bahasa Arab ya adalah al-masu, mimsin, masun. Ada alif lamnya al-masu. Ini tentang masalah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan bisa membatalkan sholat. Kemudian ya, di sini nanti akan dibedakan dengan al-lamsu. Al-lamsu, lam, mim, sin, lamsun. Ada alif lamnya al-lamsu, yaitu menyentuh kulit laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Arabnya lamsun. Nah, ini ada perbedaan antara masun dengan lamsun. Apa saja perbedaannya? Ada 8. Ahaduha, yang pertama, anna naqdo fil masi khosun bisa'ibil kafi faqat. Anna naqdo, bahwasanya naqdo ya, bahwasanya batal fil masi pada ya, masih pada masalah menyentuh kemaluan itu khosun khusus bisahibil kafi, dengan orang yang mempunyai telapak tangan fakot saja. Jadi kalau dia enggak punya telapak tangan ya, dia megangnya bukan dengan telapak tangan ya enggak batal ya. Jadi batalnya itu pakai telapak tangan ya. Ini pakai perutnya, enggak pakai ini enggak batal. Enggak. Ya. Enggak ya. Ya, jadi kalau untuk masun ini agak unik memang nih. Jadi kalau masun yang batal adalah pakai ininya nih. Ya. Ya. Nih, dan antara laki dengan laki atau mahram, ya. Kalau perempuan dengan laki-laki, wah ini batal yang mana aja. Nah, itu istilahnya tadi lamsun. Jadi ada masun, ada lamsun. Nah, ini perhatiin nih. Ada perbedaan. Jadi kalau lamsu, kalau masun, masun, mim, sin, ini istilah untuk menyentuh kemaluan. Lamsun, lam, mim, sin, istilah untuk menyentuh kulit laki-laki dan perempuan. Nah, ini ada perbedaannya. Yang pertama ya, bahwa batal pada masun, mim, sin, yaitu menyentuh kemaluan, ini khusus orang yang punya telapak tangan. Jadi kalau dia nggak punya telapak tangan ya nggak batal, karena yang bisa membatalkan itu dengan dua telapak tangan, perut, telapak tangan. Nah, itu yang pertama ya, untuk masun gitu. Kalau lamsun itu yang mana aja batal, mau telapak tangan, mau pakai yang mana aja batal. Kesentuh antara laki-laki dengan perempuan dalam istilah Arabnya lamsun. Yang kedua, annaha asaniha, yang keduanya annahu la yustaratu fil masi ikhtilafun naw'i. Tidak disyaratkan pada masun, pada mas fil masi, pada mas ya, menyentuh kemaluan ikhtilafun naw'i,
berbedanya macam zukuratan wa unusatan, baik laki-laki ya dan perempuan. Tidak disyaratkan tuh. Ya, tidak disyaratkan pada masun berbeda macam. Baik laki-laki dan perempuan. Kalau dia pegang kemaluannya batal. Pakai dua telapak tangan. Dan enggak ada penghalang. Kalau ada penghalang saya begini pakai kain ya enggak apa-apa. Gatal, garuk aja enggak apa-apa. Ya, enggak jadi batal. Salisuha yang ketiganya annal masa, bahwasanya masa masun menyentuh kemaluan qad yakunu fi syakhsil waidi, kadang dia pada satu orang fayasul maka hasil bimasi farji nafsi, dengan menyentuh farji. Jadi kita menyentuh kemaluan kita sendiri walaupun punya kita sendiri itu batal. Ya. Pegang kemaluan batal walaupun punya sendiri. War rabi'uha yang keempatnya alla yakuna illa bi batinil kafi, bahwa tidak ada kecuali dengan perut telapak tangan begini. Ya kalau pakai ini enggak batal. Atau pakai yang enggak nyentuh kalau diadu antara dua telapak tangan. Kalau dia enggak nyentuh, enggak batal. Berarti pinggir-pinggirnya enggak nyentuh, enggak batal. Jadi kalau megangnya begini, enggak batal ya. Tapi ngapain megang yang begini? Khamisuha yang kelimanya, anna'u yakunu, bahwa ada, iya, fil mahrami wa ghairihi. Ya. Masun ini ada pada mahram dan lainnya, baik dia mahram sekalipun mahram tetap batal. Pegang kemaluan. Jadi siapa aja kalau masalah menyentuh kemaluan. Sadisuha yang keenam anna masal farji, bahwasanya menyentuh farji al mubani yang terpotong yang kudu batal. Umpama ada orang laki-laki kemaluannya putus. Ya, kena carok kali ya. Sekarang lagi rame carok pun ya. Putus. Lalu dipegang, ini punya siapa nih? Batal itu. Ya. Umpama nah umpama batal tuh. Wa anna lamsal udwil mubani, dan bahwa menyentuh anggota yang terpotong minal mar'ati daripada perempuan la yankudu, itu enggak batal. Ya, jadi menyentuh anggota ya yang terpotong daripada perempuan enggak batal. Umpama ada tangan perempuan putus. Lalu kita pegang, ini tangan perempuan siapa ini? Kekenalan umpama ini tangannya lembut perempuan. Ini tangan siapa nih putus tangannya? Ya, itu enggak batal. Kita enggak ngeri, kita enggak bakal pegang ya. Umpama ini. Sabi'uha yang ketujuhnya ikhtisasul masih bil farji, terkhususnya menyentuh dengan farji. Ya. Dia untuk masalah lamsun, untuk masalah masun itu khusus dalam farji. Saminu'a yang kedelapan la yustaratul kibaru,
Masun itu enggak disyaratkan besar. Fil masi pada masi duna lamsi, tidak lamas. Jadi sekalipun anak orok kita pegang kemaluannya, batal. Ya. Sekalipun anak orok kita pegang kemaluannya, batal. Nah, kalau untuk itu untuk masun, nah, untuk lamsun itu mesti dia itu syaratnya yustaha, disenengin. Ukuran yustahanya disenengin itu laki-laki yang normal. Perempuan umpama ukuran yustahanya siapa? Bagaimana ukuran laki-laki normal? Siapa ukuran laki-laki normal? Laki-laki itu Imam Syafi'i. Dulu zamannya Imam Syafi'i kayak seperti Imam Syafi'i. Ini menggambarkan ya normal. Ya. Kalau perempuan laki sama perempuan ke laki ya. Ya. Nafisah, Sayyidatuna Nafisah. Nah. Jadi ukuran normal tuh Imam Syafi'i. Jadi bukan ukuran sembarang orang. Ah, gue demen sama dia, ente gak normal, anak bocah ente demen. Gitu. Ente anak bocah ente yang masih kecil banget dia demen, berarti ente gak normal. Apa namanya tuh kalau begitu? Hah? Hah? Fairweed. Iya. Itu ada kelainan berarti. Ya, ada kelainan. Kalau demen anak laki sama anak perempuan yang masih kecil, ah itu aib. Ya, aib itu. Padahal lain jenis tapi masih kecil. Ya. Itu penyakit. Itu enggak benar itu ya. Benar itu. Ini bahaya. Ini kalau ada orang yang kayak begini nih, jangan deketin tuh anak kita sama dia, jangan dekat. Jangan dekat-dekat sama dia. Iya, digendong enggak jangan. Tadi bapak kabur ntar. Bahaya. Bahaya. Wallahu a'lam bishawab.